tribuners Kita tahu bahwa pada tanggal 11 Juni nanti di Istanbul yeah. akan berlangsung Liga Final Liga Cem, Liga Final Liga Champion yang mempertemukan Manchester City dengan Inter Milan. Yeah. Nah, tentu kedua belah pihak baik fans Manchester City maupun Inter Milan menginginkan yeah. klub kesayangannya mengangkat trofi Kuping besar ya. ya kuping ya, besar ya. ya. Nah, tapi namanya bola selalu di luar e, dugaan ya. ya. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang bisa diprediksi. Nah untuk itu saya mengundang Bung Kris ya. dan juga kedua fans bola Bang Bur sebagai citizens ya. dan juga Bang Buana sebagai ya. Interistia ya, interisti, ya. untuk hadir ngobrol bola menjelang final Liga Champion ini. Yeah. Yang pertama saya ke Bang Kris dulu. Yeah. Bang, ini kalau kita lihat dari catatan hmm. itu baru kali ini hmm. uh, Manchester City dan Inter Milan yeah. bertemu di laga final khususnya Liga Champion. Yeah. Bang Kris, hmm. ya, yeah. bisa bicara sedikit terkait itu Bang Kris. Baik. Eh, uh, Tribunus semua, Pak Pur, Bung Tom, dan juga Buana. kita tahu Liga Champion kali ini adalah kali kedua. Anak asuh Pep Guardiola muncul lagi di final. Tapi dari catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh kedua tim, nanti Pak Pur bisa menceritakan tentang Manchester City-nya, karena di situ ada Pep Guardiola, dan kemudian Buana sebagai fansnya Inter Milan nanti akan cerita soal. Pelatih juga dan prediksinya Saya rasa Pak Bur pengen Siti menang Kemudian Buana pengen menang Jadi kuping sebelah kiri nanti Biar Pak Bur yang menang, kuping sebelah kanan mungkin Buana Tapi ada satu gambaran Selama Bapak penyisian Liga Champion yeah. Manchester City ini cukup produktif ya. Cukup. Salah satu hal yang Nanti Pak Bur seneng karena produktifnya yeah, yeah. Dari sisi pertahanan Dia banyak kebobolan 3 gol produktivitas 28 Suatu 28. fantastis Bagaimana Leipzig diajar 7-0 Bagaimana Real Madrid yang begitu perkasa Juara Liga Champion 14 kali Diajar 4-0 nah, Di sisi lain Juga pelatih Pep Guardiola ini juga berpengalaman Di final-final Liga Champion Dia sudah pernah mengantar Barcelona dua kali juara dia sudah mengantar Munchen tapi tidak juara. Ini mengantar kedua kalinya Manchester City di final maunya Pak Bur juara. <laughs> Kemudian dari sisi lain, Simon Isaki itu adalah pelatih yang selalu sukses di partai final. Oh, tapi di Itali. Italia. Dia mengantar Lazio tiga kali final juara di diantaranya. Kemudian mengantar Inter Milan, empat kali final dia juara. Ya. Jadi, di final dia juara, ya. berarti nanti Buana akan cerita bahwa Inter juara. Ayah. Ayah. Jadi, ya. jadi, gambarannya seperti itu. Kemudian, dari produktivitas dan juga kalau nanti kita bicara soal head-to-head uh, head di antara ya. mereka, mereka baru menang. Head-to-head uh, ya. head satu kali, satu kali, ya. satu ya. kali, dan ya. itu pun juga Inter Tidak di Liga Champions, ya, persahabatan, ya, persahabatan. Ya, okay. Jadi, ini menarik. Nanti, di final hari Minggu dini hari semua orang libur nanti juga kita Pengen dengar juga Pak Bur lah cerita oh. MCT kemudian Bu Ana cerita lah yeah. yeah. saya nanti uh, me memberikan kalau Pak Bur Menjagokan Siti ya benar yeah. karena dia produktif yeah, punya yeah. cuma tiga kalau ditanya produktivitas Erlin Halan sekarang 28 gol oh. di Liga Inggris dan kemudian untuk Liga Champion dia 12 gol paling jauh nggak yeah. akan terkejar no. uh, Lautaro Martinez tidak akan terkejar Mario Lukaku ya, tidak ya. akan terkejar dengan Edin Dzeko. Jadi top skor Liga Champions musim ini Pak Bur yang menang. Oh. <laughs> <laughs> itu sudah si marah mas oh, <laughs> Baik, yeah. baik pengantar yang cukup menghebohkan <laughs> <laughs> Bung Kris Oke, okay. yeah. Bang Bur. Ya. Yeah. Tadi okay. Bung Kris bilang oke okay, dari segi produktivitas memang yeah. MCT sangat luar biasa. Tapi yeah. dari segi kebobolan juga, juga bapak belur juga. Itu. Yeah. Bagaimana tanggapan Bang Bur sendiri itu? Ya. Yeah. Uh, kita menyadari City sekarang memang di atas angin uh, trennya naik ya uh, baik di Liga Champion maupun tidak pernah terkalahkan yeah, itu, yeah, itu yeah. yang percatatan dari awal yeah. penyisian uh, dan mengalahkan klub-klub besar yeah, gitu. yeah. itu luar biasa mantan-mantan juara Liga hmm. Champions dari Bayern Munchen, yeah. Madrid di terakhir yeah, 4 kosong. Klub yang sebesar Madrid yang gitu, Perkasa itu bisa 0, biasanya Madrid itu kalahnya 2, ya, kan? ya, ya, apalagi ya, ya. Inter yang pernah ya. ya, ya. dikalahkan ya, ya. Munchen ya, nanti, benar. itu kan, <laughs> kan itu dalam penyisian kan itu ya, Muncin ya. mengalahkan Inter ya? ya kan dari up, ya. jadi teorinya begitu, cuma ya. saja kita menyadari eh, satu Pep Guardiola ini kalau berhadapan membuat uh, klub ya di final yeah. berhadapan klub Italia sering gagal gitu yeah. pernah membawa Barcelona yaitu, yaitu ya, di semifinal ya yeah. <laughs> lawan uh, Chelsea yeah. kebobolan gitu padahal menyerang habis-habisan yeah. itu itu tapi kalau klub klub Jerman klub klub Spanyol LBL, paham yeah. itu uh, yeah. tapi kalau klub Italia jadi masalah ditambah lagi ya mungkin uh, apa namanya harapannya menjadi menjuarai treble gitu ya. Yeah. Ya, eh, winners uh, winners ya, gitu. Yeah. Satu sudah dapat, tinggal FA gitu, tinggal yeah. FA Then, akan berhadapan yeah. besok ya. Yeah. Ya, nah, besok nah. lawan Manchester United yang klubnya juga luar biasa, luar biasa itu yeah. akan mengurus tenaga aja, yeah. tapi punya waktu. Kalau besok tanggal 3 sampai tanggal 11 punya waktu seminggu, yeah. begitu juga mungkin Milan ya. Hmm. Jadi, jedah waktu yang terlalu lama juga yeah. tidak bagus untuk para pemain, hmm. yeah. paling tidak itu tiga atau empat hari kita ke main bola kan ah, iya. kali seru istirahat itu gimana gitu iya, kan iya, latihan benar, benar. Ah, oh, okay. nah, seperti itu jadi ini uh, kelemahan juga sekali lagi kekuatan uh, in, apa uh, uh, City di situ yeah. ya tapi kalau lagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Kris perspektif yeah. ya kita nggak nggak meragukan lagi Erling Harlan itu yeah. dengan tinggi yang yeah, 180 yeah, yeah. lebih yeah. itu bisa yeah. kesana kemari. Cuma kita paham, paham uh, pertahanan Inter Milan juga mm. uh, luar biasa kan. Pemain depannya juga pemain senior seperti Lukaku yeah. dan yeah. dan lain-lain itu. Okay. Tapi kita dengan keberadaan pola berapa ya 3421 ya kalau yeah. salah. 3241. ya 3241. Yeah. Ya, 3 2, 4, tiga back di belakang. Yeah. Ini pola baru nih hampir semua ditikuti oleh klub yeah. lain itu yeah. tiga back biasa yeah. dua back ya yeah, tapi yeah. gelandangnya perkuat. ini, ini yeah. uh, pola baru yang diterapkan oleh pep dimana-mana pep saya satu lagi pep itu diolah saya Dimanapun hmm. itu yeah. lucu yeah. itu maksudnya yeah, yeah. itu membuat sensasi yeah. merubah mental yeah, orang yeah, yeah. menciptakan pemain seperti Messi yeah, menciptakan yeah. pemain sekarang seperti yeah. uh, Arlan. dan juga Jack rilis itu Grealish. yang bandel Grealish itu Grealish bisa Grealish jadi ya. pemain top sekarang jadi ya. bagus di Inggris nggak ya. ada apa-apa tapi ya. begitu uh, di, di Poles. City polesnya bagus dan salah satu menurut saya nanti Mas hati-hati Inter -hati Milan <laughs> yang perlu diwaspadai adalah Jack Rilisnya. Oh, bukan bukan halan saja Jack rilisnya saya rasa hmm. ini ini kesempatan untuk dia untuk menunjukkan performanya gitu. Oh, hmm. Ancaman-ancaman okay, nanti saya sampaikan ke oh, baik langsung. Bang Bu. Terima kasih Bang Bona gimana tuh? Ini dipancing sama Bang Bu. Halo. Terima kasih Bung Tom. Uh, statement yang dibuka oleh Bung Kris dan Pak Bur ya benar adanya fakta bahwasanya sekarang ini Manchester City sedang tanda kutip gila-gilanya oh, nih. On fire Apalagi on fire. dengan dengan si monsternya Erling Haaland Erling ah, Haaland yang sudah mencetak banyak rekor dengan umur yang masih mudah. di angka 20-an, mudah. sangat muda sekali. Ya, sudah pasti menjadi momok yang sangat menakutkan. Ya, ya, ya. Nah, tapi kita sebagai lawan tetap harus optimis dong. Ya, ya. Dengan data bahwasanya salah satu tim yang lolos sampai final dengan clean sheet terbanyak tuh Inter. Oh. Dengan wow. 8 clean sheet. Ya, ya. Walaupun kita kalah di babak penyisihan dua kali dengan Munchen hmm. tapi setelah itu kita banyak melakukan clean sheet mulai dari uh, fase knockout lawan Porto yeah. lawan Benfica dan terakhir yeah. lawan AC Milan. AC Milan seperti itu jadi untuk pertandingan kali ini bola itu bundar <laughs> <Fakur>. <laughs> 2010 kita jauh underdog yeah. dibandingkan yeah. dengan Munchen yeah. yang sewaktu itu sedang On fire, yeah. tapi dengan kejeniusan Mourinho, yeah, tiba-tiba Inter disulapnya menjadi yeah. juara bahkan treble waktu itu di 2010 yeah, itu. Yeah. Ya semoga uh, ilmunya Mourinho ada yang diserap oleh Simone Inzaghi yang spesialis turnamen kalau kami bilang. Di Liga mungkin dia dua dua musim yeah, belum yeah. bisa membawa juara, juara atau yeah. scudetto. Musim lalu hampir saja scudetto yeah. tapi akhirnya ditikung oleh AC Milan. Yeah musim ini juga kita jauh dari skor itu tapi kita malah moncer di Liga Champion yeah, yeah. dan kemarin terakhir tanggal 25 kemarin kita baru juga ngangkat trofi Coppa, Coppa, Itali Coppa Italia dua kali berturut-turut yeah. oleh Inzaghi jadi kalau untuk hasil pertandingan tetap optimis sebagai Interisti Bung Tom iya <laughs> uh, segila-gilanya Manchester City akan ada saja taktik yang iya. diterapkan oh. oleh Simon Inzaghi untuk meredam hmm. kekuatan yang akan diterapkan oleh Pep Guardiola hmm. dan satu yang kami takutkan malah bukan Harlan atau Grilis oh. tapi kecerdikan KDB de Kevin, de Kevin de Bruyne oh. itu yang oh. Oh, iya. yang ya, menurut iya. kami otak dari permainan City sekarang ini yeah. mungkin itu ya. dia. Oh, Oke.